yang berada di atas. Pihak ketiga sekali lagi mohon dengan segala hormat untuk tidak melempari botol minuman atau mineral. Sekali lagi silakan beri euforia, silakan Anda memberikan support ketika dalam pertandingan, namun tidak mengizinkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kota ini dari kita, ya tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kotanya. Kita support, kita dukung buat tim kesempatan yang berada dalam pertandingan. Ya kembali 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 yang berada dalam pertandingan sore hari, tim kesempatan Super Ciputra yang sengaja didatangkan tentunya dari kawasan kecamatan Pagedangan. Itu malah tim kesempatan Super Ciputra yang dihuni seluruh para pemain pasukan Ultraman. Ya tentunya mulai yang meraih gelar juara untuk turnamen tentunya 28-6 bersama Haji Saimin SC dalam pertandingan sore hari tim kesempatan tuan rumah yang boleh dikatakan mereka juga juara bertahan di kompetisi turnamen 7-7. Ya tentunya dalam pertandingan sore hari ini mereka akan menghadapi tim sumur kesebelasan tim Super Ciputra. Sedikit saja kawan-kawan punya pemuda akan seperti apa pertandingan pada sore hari ini. Ya tim sumur kesebelasan Super Ciputra tanpa cacat mereka menambah. Ya, beberapa penuh dalam pertandingan sore ada Isan. Ya, tentunya ada Elena Isan Marjuki. Tentunya dalam pertandingan sore akan menjadi kreator serangan diri penyimpan dari kubu kesebelasan atau di dari mana Super Ciputra dalam pertandingan sore. Dan juga kita melihat bagaimana terjadi semua perlombaan total dilakukan sama dia tim dari kesebelasan atau rumah atau yang dari kita dalam pertandingan sore itu juga dari FC dalam pertandingan sore hari. Kecewa mereka melakukan sebuah rotasi besar-besar dalam pertandingan sore menghadapi tim kubu kesebelasan Super Ciputra. Akan seperti apa pertandingan sore hari ini dilakukan? Ini menarik dan luar biasa bahwa Raja Saputra penampilan 27 kesebelasan dalam pertandingan kesempatan sore hari ini dan usia mental juara yang diusung 27 kesebelasan baik dari tim kubu kesebelasan di Super Ciputra. Sekretaris Bendahara Bang Aris Riyadi tentunya dalam pertandingan sore ini dan dia yang juga ketua dari di kampret wakil ketua penyelenggara Bapak Jurnalen PPDK 2024 Bapak Berita yang hadir dan juga tentunya pada sore hari sama-sama memberikan dukungan pada dua tim kesebelasan yang berlaga dalam pertandingan sore ini. Bapak Lula Serta dari Mojokowo, Bapak Lula Aris Nurcawa nantinya dalam pertandingan sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat sore ketiga, selamat kerja.